Saya juga udah bicara sama Pak Charles sama Pak Joni yang anggota DPRD sini. Tentunya yang seperti ini harus diusulkan, nggak mungkin nggak ada yang menangani. Kalau nggak kasihan sekali yang memang masyarakat, rakyat yang membutuhkan tetapi sama sekali tidak mendapatkan. LB yang tadi dikatakan bahwa di daerah sini, di kota daerah sini ini cuma ada 3, gimana tuh Mas Pram? Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dan juga saya menemukan di daerah ini ternyata SLB-nya cukup banyak. Dan ini memprihatinkan lah. Saya juga udah bicara sama Pak Charles sama Pak Joni yang anggota DPRD sini. Tentunya yang seperti ini harus diusulkan, nggak mungkin nggak ada yang menangani. Kalau nggak kasihan sekali yang memang masyarakat, rakyat yang membutuhkan tetapi sama sekali tidak mendapatkan. Kalau dilihat tadi yang sebelumnya di Lagoa, yang mereka menyanyikan kelihatan banget bahwa mereka membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk bisa memperbaiki nasib mereka. Minimal mereka bisa survive untuk hidup, itu aja sudah bukan hal yang gampang. Dan untuk itu yang namanya pemerintah harus hadir untuk hal-hal seperti itu. Jadi nanti jika Bapak menjabat akan dibangun ya Pak? Ya harus ada lah, masa apa daerah sebesar ini nggak ada, kan nggak, kasihan sekali. Dan saya melihat prihatin banget ya. Apalagi, ngomong mau jawab nih. Mas Pram kan sering masuk ke utara nih, apa ada target khusus atau gimana? Oh enggak, saya nggak ada daerah yang istimewa, timur, utara, barat, tengah, selatan saya masuk. Karena memang dalam satu hari rata-rata saya keliling itu 9, 10, 11 kali. Setiap hari. Dan kemudian kalau saya terlihat sering ke utara karena keseringan keliling. Kalau saya nggak keliling mungkin malah saya stres ya. Jadi sekarang ini sudah menjadi habit saya untuk keliling. Bahkan yang awal juga yang ngikutin saya udah pada capek tapi saya tambah semangat gitu ya. Ya. Mas Pram, terkait pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, Mas Pram. Selamat ulang tahun Pak Prabowo. Pak Prabowo ulang tahun diundang makan enggak, Mas Pram? Mas Pram diundang makan. Selamat ulang tahun. Lebih 30 menit yang lalu di kelurahan sebelah Lagoa, suara saya sudah hilang. Tiba-tiba lihat ibu-ibu yang bersemangat dari Bang Dul. Saya dengan Bang Dul harus berbagi. Dulu ada nggak yang nonton? Sarah atau Zainab? Pasti ada Sarah, ada Zainab. Kenapa Bu Zainab? Sini Bu. Ya kalau pendiam nggak dipilih sama si Bu, Bu. Zainab Bu, karena cantik. Baik, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi Ibu memilih Zainab karena pendiam dan baik hati. Coba ada yang memilih Sarah nggak di sini? Pak Ibu, Bu. Tidak ada perhubungan. Yang dipilih ini Bu Pramono Anu. Ibu-ibu kalau milih saya nyesel nggak? Benar. Nggak nyesel milih saya. Kenapa nggak nyesel milih saya? Ibu-ibu sekalian, yang kedua, saya ingin menjelaskan diri saya sedikit aja.
saya ini 25 tahun sudah menjadi pejabat. Saya sama sekali enggak. Tetapi karena apa, saya mendapatkan amanah untuk maju. Ketika saya keliling seperti ini dari kampung, ke kelurahan, dari tempat ke tempat, dan seterusnya hampir 100 kali tempat seperti ini yang saya kunjungi. Jujur saya jatuh hati. Saya jatuh hati kepada persoalan-persoalan yang ibu bapak hadapi. Kenapa saya jatuh hati? 25 tahun saya membuat kebijakan kan di bawah. Tetapi kenyataannya berbeda. Di mana bedanya? Saya tanya saja. Siapa yang dulu mendapat kartu KJP tiba-tiba enggak dapat itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Siapa yang sudah lansia tetapi tidak mendapatkan kartu lansia? Banyak kan? Siapa yang jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melaporkan persoalan dilempar ke rawa bunga, betul nggak? Begitu di rawa bunga, orang ngantri panjang sekali. Dilayani baru 2-3 jam setelah ngantri, jam 3, jam 4 sudah tutup. Betul nggak? Sudah gitu dipingpong kanan-kiri. Inilah nggak benar, dan untuk itu, kalau saya dapat amanah yang begini-begini yang saya selesaikan, maka ibu-ibu kalau punya persoalan dengan KJP yang hilang, nggak perlu ke rawa bunga, cukup di kecamatan ini. Kenapa? Kalau ke rawa bunga aja, transportnya sudah mahal, capek, di sana nggak dilayani, dipingpong kanan kiri, pasti betul bu. Sehingga dengan demikian maka harus diselesaikan di kecamatan ini. Termasuk tadi Pak RT, ada dua Pak RT dengan insentifnya tadi saya tanya 2 juta ya. Kalau saya jadi gubernur saya naikin 2 kali, setuju enggak? Tapi harus kerja yang benar Pak RT. Jadi 2 juta menjadi 4 juta. RW-nya dari 2,5 juta menjadi 5 Jumantiknya mau dinaikin nggak? Ada nggak di sini Jumantik? Nggak ada. Jumantik. Jumantiknya dari 500 menjadi 1 juta. Garis ada nggak garis? Garis. Nggak, saya tanya dulu, garis ada? Bu. Garis juga, Bu. Ini garis. Bu. Jadi garis, persoalan paling utama apa? Warga kan? Warga kalau ibu mau apa-apain kan cuek aja kan, udah cuek gajinya nggak naik-naik. Jadi kalau ibu dinaikin 2 kali mau nggak tuh? Saudara-saudara sekalian, inilah yang akan saya selesaikan di depan kalian.